Kali ini makan selera pedas. Coba ya. Buka dulu. Lihat isinya apa. 4 sendok. Airnya udah mendidih, guys. Semuanya. Rotinya. Tutup ya, nunggu berapa menit. Ini udah masak ya, buang airnya dulu. Aduh, masih panas, guys. Masih berasap ya, tapi saya nggak terlalu suka kalau kering banget. Cukup segini, udah masak ya, tinggal tuangin bumbunya. Buka dulu bumbunya ya, kita coba selera pedas rasanya kayak gimana. Apakah sesuai dengan slogannya selera pedas atau biasa-biasa saja, guys? Ini hasilnya kayak gini, tapi campur dulu ya butiran bawangnya. Wow, ada kerupuknya, guys. Kita coba dulu apakah sama dengan slogan di sini selera pedas. Kalau menurutku sih lumayan, tapi kalau untuk yang penyuka pedas, menurut mereka ini pasti masih kurang pedas, guys. Tapi kalau menurut saya, ini belum sih, belum apa-apa. Tapi nggak tahu nanti sudah berapa menit. Tapi pedasnya sudah mulai terasa ya. Coba lagi. Wow, tekstur mie-nya enak, nggak begitu keras, tapi ini enak ya. Kita coba lagi. Pedasnya sih lumayan, tapi bagi yang pemula pasti rasanya pedes banget. Lemak totalnya di ingredients-nya ini, ingredients-nya 19 gram, lemak jenuhnya 19 gram. Ya, bagi yang mau diet cocok lah. Lagi, guys. Bagi yang penyuka mie atau bakmi, menurut saya sih lebih enak pakai nasi. Tapi karena berhubung ini udah malam, pakai mie aja ya, walaupun karbohidratnya banyak banget. Nggak segini, jadi nagih. Coba ini kerupuknya.
Enak, pedasnya nggak nantang. Tapi lumayan, lumayan luber ya guys. Nikmat banget. Udah habis, udah kenyang juga. Kasih guys, dadah.